Kalian yang ngeklik video ini pasti punya masalah bibir berwarna gelap kayak aku gini kan? Sumpah sebel banget. Punya warna bibir gelap kayak gini tuh bikin wajah jadi nggak seger gitu, malah kelihatan kayak orang sakit. Di video ini aku mau ngasih tahu nih solusi agar bibir kita tampak sehat dan terlihat cerah. Disimak sampai habis ya. Lip serum. Penggunaan lip serum pada bibir mampu mengurangi warna gelap pada bibir. Di sini aku punya lip serum dari Essence. Lip serum Essence ini merupakan produk lokal yang sudah memiliki nomor BPOM. Jadi sudah pasti aman. Pertama, aku akan bahas dari segi packaging. Packaging lip serum ini menggunakan wadah plastik berbentuk tube yang transparan sehingga kita dapat melihat isi dari lip serum. Selain itu, pada kemasan tube terdapat nomor BPOM dan tanggal kedaluarsa. Sedangkan pada kardus terdapat nomor BPOM, tanggal kedaluarsa, isi 3 ml, komposisi, dan manfaat dari penggunaan lip serum ini. Lip serum Essence ini memiliki aplikator seperti aplikator lip cream atau lip tint pada umumnya, lembut dan tidak keras waktu dioleskan ke bibir maupun ke tangan. Dari segi warna, lip serum ini memiliki warna bening, keping-pingan gitu, dan agak oily. Saat aku coba swatch ke tangan, warnanya berubah jadi pink soft gitu. Selain itu, lip serum ini memiliki wangi yang segar kayak lemon. Selanjutnya, dari segi kandungan, bahan yang diunggulkan dari Essence Lip Serum ini adalah kolagen. Kolagen ini merupakan salah satu protein yang dapat mengencangkan kulit dan mencegah penuaan. Selain itu, Lip Serum Essence ini juga mengandung vitamin C dan vitamin E yang bagus untuk kesehatan bibir. Dengan kandungan tersebut, saat diaplikasikan ke bibir, lip serum ini dapat melembabkan bibir aku dan memberikan efek warna pink dan oily di bibir aku yang gelap ini. Saat efek oily ini hilang, maka kelembapannya pun juga ikut hilang di bibir aku. Biasanya, saat kelembapannya sudah mulai hilang, aku aplikasikan Vaseline Lip Care untuk melembabkan bibir aku kembali. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu kalau misalnya lip serum ini itu transfer proof pas aku coba nempelin tisu di bibir aku. Tetapi tetap sih ada warna yang stay gitu di bibir aku. Jadi warnanya nggak sepenuhnya hilang. Menurutku, lip serum ini juga bisa mencerahkan bibir secara permanen apabila digunakan secara rutin dan konsisten. Aku mendapatkan lip serum ini di Shopee dengan harga Rp18.000. Buat kalian yang mau beli, silahkan klik link di bawah. Atau kalian bisa juga langsung cari ke official store-nya Essence. Sekian review dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih.